Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk pengampunan separa diraja untuk Najib Razak, kleptokrat terbesar di negara ini dan mungkin dunia adalah sama mengerikan dengan pengampunan penuh. Bagaimana lembaga pengampunan boleh mengurangkan separuh hukuman penjara 12 tahun Najib kepada 6 tahun? Sedangkan kes kecurian kecil hanya RM22 dari tabung masjid boleh dihukum penjara 10 tahun. Najib disabitkan dengan salah guna kuasa, CBT dan pengubahan wang haram ke atas RM42 juta dalam kes SRC International. Lembaga pengampunan juga memberi Najib diskaun 76% ke atas denda RM210 juta dengan mengurangkannya kepada RM50 juta, iaitu hanya 19% lebih daripada RM42 juta yang disabitkan kesalahan mencuri. Apa yang perlu dipercayai lagi ialah keputusan lembaga pengarah untuk hanya mengenakan penjara setahun jika Najib gagal membayar denda diskaunnya sebanyak RM50 juta. Tanpa justifikasi, lembaga pengampunan pada dasarnya telah melucutkan hutang negara Malaysia sebanyak RM160 juta yang boleh membiayai 32 juta hidangan menu rahmah, satu untuk hampir setiap warga negara. Apakah rasional lembaga pengampunan untuk mengurangkan separuh hukuman penjara 12 tahun Najib dan mengurangkan denda RM210 juta sebanyak 76%? Dia tidak menunjukkan penyesalan meringankan hukumannya atas rompakan besar-besaran adalah satu penghinaan keadilan. Mengapa kerajaan pimpinan Pakatan Harapan yang berkempen selama bertahun-tahun menentang lelaki yang dicap PH sebagai kleptokrat menyegerakan permohonan pengampunan Najib kepada Yang di-Pertuan Agong dan bukannya menolak sama sekali permohonannya memandangkan beliau baru berkhidmat lebih dari tahun hukumannya setakat ini? Dalam kes seorang lelaki berusia 42 tahun bernama Afandi Abdul Rahim yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2001 kerana kesalahan berkaitan senjata api, dia tidak menembak mati sesiapa. Ketika dia berumur 20 tahun, ibunya masih memohon pengampunan diraja untuk anaknya tahun lalu, lebih 2 dekad selepas Afandi dihantar ke penjara. Tindakan lembaga pengampunan dalam mengkaji semula hukuman Najib begitu awal dalam hukumannya yang kemudiannya perlu diambil tindakan oleh raja adalah sebab mengapa saya menyalahkan kegagalan ini sepenuhnya kepada Kerajaan Madani. Keputusan kes-kes tersebut adalah jauh dari terjamin. SPRM, Pendakwa Raya dan Badan Kehakiman menghabiskan lebih 7 tahun dalam kes SRC International. Sejak siasatan bermula pada 2015 sehingga Najib dihantar ke penjara pada Ogos 2022, hukuman 6 tahun yang diringankan Najib adalah lebih pendek daripada itu. Malah dia mungkin mendapat keluar seawal Januari 2025 untuk berkelakuan baik. Kerajaan meludah di muka penyiasat anti rasuah, pemberi maklumat dan wartawan yang mempertaruhkan ancaman terhadap nyawa dan mata pencarian mereka untuk mendedahkan kebenaran tentang 1MDB. Polis malah menahan pegawai SPRM semasa siasatan SRC International SPRM pada 2015. Manakala dua penerbitan oleh The Age digantung, The Malaysia Insider ditutup kemudian pada 2016. PH kononnya menyelamatkan Malaysia daripada Najib, hanya untuk kembali kepada Najib. Gugurkan perkataan harapan daripada nama anda Pakatan Harapan. Anda tidak lagi boleh memanggil diri anda begitu. Saya tidak tahu siapa atau awak apa lagi. Siapa awak apabila pilihan raya umum ke-16 tiba dalam masa beberapa tahun lagi, kita tidak perlu bermain permainan binari yang dipaksakan kepada kita untuk memilih yang lebih kecil daripada dua kejahatan. Memilih keluar adalah satu pilihan apabila proses politik dan demokrasi ditipu untuk memihak kepada golongan elit.